Bahaya kali, Pak. Sayang. Sayang. Oi, sayang. Apa sih teriak-teriak? Udah kayak orang demo. Duduk lu sini. Kok ngapain aja di atas? Karena aku habis mandi. Mandi-mandi banyak kali tipu kok rambut kau pun gak basah. Tapi aku udah wangi kan? Iya sih. Kenapa? Nih, sayang, kau baca nih berita. Sekarang banyak terjadi penjualan manusia. Terus? Jadi kau harus hati-hati, apalagi kita di sini masih baru. Kau jangan pecicilan keluar-keluar tuh pakai celana pendek, pakai rok pendek. Kan fashion biar aku cantik. Bukan masalah biar cantik. Orang itu laki-laki senang kali ngeliat kau diculik, cemana? Tapi kau senang kan kalau istri kau cantik? Iya senang lah, tapi aku gak mau kalau istri tercantikku ini diculik. Kan ada kau, kalau aku diculik kira-kira harga aku mau gak? Ih kau sayang, masih aja kayak gitu. Janganlah gitu sayang, aku tuh sayang kali sama kau. Alah, kayak gini aja baru kok gombal. Gombal? Gak pernah aku gombal dari kita pacaran sampai kita married. Enggak, baru kali ini. Iya baru kali ini. Ya udah kalau gitu, temeninlah aku belanja biar aku gak diculik. Banyak alasan sama mukamu tuh. Pankreasku kumat. Kenapa pankreasmu? Migren. Migren kepala bukan pankreas. Aku ini dulu lah. Perdagangan manusia semakin marak. Kalau aja Bang Mail masih hidup, pasti ini lebih marak lagi. Bang, kenapa aku bisa mati, Bang? Itulah, permainan cinta membahayakan. Semoga Bang tenang di surga, Bang. Jack! Hei, hantu! Jangan ditayangin aku! Jangan! Bapak kau! Oh. Apa kau? Abang rupanya, Bang. Iyalah. Kok masih hidup, Bang? Kalau hanya sekedar peluru, enggak buat aku mati, Jack. Memang kulit aku kulit biasa, daging aku daging biasa, tapi tulangan aku terbuat dari adamantium. Jadi peluru enggak bisa tembus ke kepala aku. Oh, demen. Ngapain aja kau? Pas kali ada, Bang. Aku baru baca berita perdagangan manusia, Bang. Terus? Itu cocok, Bang. Buat kita, Bang. Kita culik orang, kita jual, Bang. Tujuan pembeli apa? Beli orang? Ya, kita nggak tahu, Bang. Ya, tergantung mereka. Yang penting kita culik, kita jual. Dapat duit. Mungkin jual-jual organ dalam ya? Ya, bisa jadi otak, hidung. Hidung, aku pikir lembu. Ya biarin aja. Bisa juga. Ya udah, sekarang kita keliling cari mangsa. Siap, Bang. Cepet, Jack. Eh, Bang. Yuk. Halo, Bang. Halo. Orang baru ya? Iya, Bang. Baru pindah kami 2 hari lah. Kelihatan sih. Soalnya 2 bulan nih rumah ini kosong. Iya sih. Abang siapa ya? Ah, kenalin. Kami Centeng. Centeng? Iya, Centeng itu tempat ibadah. Klenteng! Selamat! Anda mendapatkan uang 100 ribu. Anda menjawab benar. Oh, di sana ada kamera, di situ ada kamera. Di juga sana ada kamera. Bang, ini bukan kuis, Bang. Astagfirullah. Sini. Tahu, orang bukan kuis mau ambil duitnya. Sorry. Ya udahlah. Selamat tinggal di sini ya. Iya, Bang. Bang. Aduh, hampir lupa aku. Aku lagi butuh pembantu ini. Bisa sih, cuman... Oh, ada. Tenang aja, ada kok. Mau pembantu yang kayak gimana? Ya, pokoknya ya, bersih ini.
bisa nyuci, bisa bersih-bersih. Pokoknya rumahku bersih lah dibikinnya. Ah, itu istri apa? Iya, itu istri saya. Oh. Cek. Kita gak usah nyari pembantu. Biar kita aja berdua yang jadi pembantu. Bang, sebenarnya basic utama kami adalah pembantu rumah tangga. Hah? Ya, dulu kami pernah kerja di Malaysia. Kami bisa masak, nyuci, ngepel, nyapu, semua bisa. Serius kalian nih? Serius. Ya udah kalau gitu kalian aja lah. Siap. Kapan bisa mulai kerja? Kapan aja bisa. Sekarang bisa? Bisa. Jadi yang mau kerja tempat kita orang ini. Mael nih. Hilda. Salam Jack. Hilda. Jack. Oh iya, Hilda. Maaf. Iya, apa. Jadi Bang Mael sama Bang Pujek ini pengalaman sebelumnya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu saya pengalaman kerja, saya juga bekerja di luar negeri. Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, cuman gak berlangsung lama. Kenapa gak lama? Apa majikannya galak? Oh enggak, majikan baik, cuman sayanya yang galak. Dulu saya pernah mukulin majikan saya yang cowok. Waduh. Iya, karena saya tidak setuju dengan pola pikir majikan saya. Jadi majikan saya ini sering selingkuhin istrinya. Kita di mana lelaki itu harus menjaga perempuan, menyayangi perempuan. Tuh, denger tuh. Iya. Banyak sih laki-laki yang mukanya baik tapi kelakuannya jelek. Bahkan ada juga yang laki-laki penampilannya jelek tapi kelakuannya baik. Jangan menilai orang dari cover ya. Tepat sayang. Kakak, ibu. Halo, Wak ini? Oh, dulu dia bukan pembantu rumah tangga. Jadi kebetulan dulu majikan saya yang lama ini pengen piara anjing. Cuman di luar negeri tempat saya bekerja, susah anjing. Jadi saya jumpa dia di emperan toko, saya bawa ke rumah majikan saya. Terus majikan saya marah-marah. Kok ini kamu bawa? Saya kan pengennya anjing. Kenapa bawa dia? Coba aja dulu, lama-lama kayak anjing, ku bilang gitu. Oh, itu bukannya suara serigala ya? Dia memang rasnya husky. Oh, tapi ya. Bisa juga yang lain bang. Coba. Dia memang gitu, suka nyari lucu tapi nggak lucu. Ya udah lah, kalian bersihkan atas, belakang juga lah. Oh iya, kami paling nyapu-nyapu di luar. Ah, boleh. Nyaman-nyaman kerja di sini ya. Iya, saya. Iya, Bu. Kami keluar lah ya. Iya. Situ. Ayo. Aduh, biar saya aja nyuci. Gak apa-apa kok. Enggak, tadi dikit saya dong. Lagi bersih-bersih di samping.
Ah, salah itu. Nyuci piringnya nggak gitu, Bu. Terus yang benar gimana? Nah, gini. Jadi, piring ini, dia ada serat-serat. Risik, kan? Oh, iya. Jadi, di suatu piring ataupun gelas, jadi mereka ada yang namanya serat pori-pori. Sehingga air masuk ke serat pori-pori dan sabun juga begitu. Jadi cara nyucinya tuh harus mengikuti arah jarum jam. Itu ilmu dari mana? Ilmu dari kakek nenek moyang saya. Nih gini caranya. Oh gitu. Iya. Iya. Sampai ada nada nih. Oh, berapa kali tuh atas bawahnya? Ah, sampai suntuk. Oh, ya. Gitu ya, ya. Sampai, ya. Aduh, bosan nih, tinggalin piring terus tidur. Oh, iya. Oke. Ya, aduh, ntar saya kebelet. Oh, iya. Mana emang Mail nih? Orang capek-capek kerja dia entah kemana. Alah. Masak kencing lagi nih. Kencing gue lah. Ngapain abang tiduran aja? Orang dari tadi kerja abang tiduran aja. Pasti kau sibuk kali. Karena sibuk, itu bu buah sama pak bos ngajak minum. Minum apa gila? Mabra bang. Mabra? Iyalah. Oh, mak udah lama kali aku gak mabra. Ah, kalau kita mabuk, pak bos terkapar, bininya kita mainkan. Mantap banget. Silakan diminum. Iya. Jack, minum Jack. Udah lama gak minum Jack. Kami dari zaman pacaran udah suka minum-minum. Oh. Sampai merit masih suka. Kami juga sering minum, suka minum. Tapi kami nggak pacaran, apalagi merit. Lagi ya Pak, Bu. Abisin aja, mau pulang. Ayo Bu, ya, Pak. Agak ayo. Cepet dia memang naik. Ah. Jangan nanggung dong, tambah lagi. Oh iya. Ah. Demen. Pak, bu, ting dong, ting. Ting, 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 ting gitu. Oh, ting. Oh. Cheers, cheers. Oh, yeah. Kita dong. Kita. Dia ya, juga mau. Mabu. Cepat. Udah ting dulu. Ting. Et. Minum. Aku lagi datang bulan jadi biasa enggak minum. Untung enggak datang gitu. Senang bekerja sama dengan Anda. Saya juga senang bekerja sama dengan kalian. Untuk pesanan selanjutnya akan segera kami kabarin. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Kami dari Jepang. Thank you.
aku pergi sendirilah. Aku ganti baju nih. Gak usah pakai baju sekalian. Betul kok ya. Begitu dulu. Gak apa-apa, yang penting kerja. Ya, bagus. 100 ribu aja cukup lah ya. Banyak-banyak, Pak. Udah lah, seluruhnya kok. Aku juga mau bayar. Tahan. Senang bekerja sama dengan Anda. Sama-sama, saya juga senang. Oke, Pak, gitu aja. Mas, tambahin dia. Oh, tadi katanya singkat. Masa ngocok sih? Senang bekerja sama dengan Anda. Oh ya, untuk info selanjutnya nanti saya kabarin. Terima kasih. Lama banget. Senang bekerja sama dengan Anda. Saya juga senang bersama lagi kan. Bekerja sama. It's right. Bukan gitu, Kak. Kayak gini. Ispret.